Beginilah kondisi bangunan SMK Negeri 3 Kota Bengkulu pasca 6 bulan terbakar pada akhir Desember 2023 lalu. Total sebelumnya ada 31 ruangan yang terbakar, mulai dari ruang kelas, ruang praktik serta sejumlah alat praktik dan ruang laboratorium. Dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Saidirman, rehab gedung SMK Negeri 3 Kota Bengkulu akan dilakukan dalam waktu dekat dan saat ini hanya tinggal menunggu tahap pengumuman pemenang lelang. Setelahnya pengerjaan akan dilakukan mengingat deadline yang diberikan oleh Kemenkeu. Sudah harus tanda tangan kontrak sampai dengan 21 Juli 2024. Dari total kebutuhan dana sebesar 5,5 miliar rupiah untuk pembangunan fisik dan pengadaan alat peraga, tahap awal ini dianggarkan sebesar 1,5 miliar rupiah untuk pembangunan sarana dan prasarana, seperti laboratorium dan rehab ringan ruang kelas yang masih layak dengan target penyelesaian selama 120 hari ke depan. Sehingga di tanggal 21 Juli, itu dipastikan semua kontrak kerja ini sudah ditandatangani. Berapa Pak untuk lelangku sendiri Pak, dana yang dibutuhkan? Dan anggaran dibutuhkan terkait dengan apa namanya pembangunan SMK 3 ini lebih kurang sekitar 1,5 miliar untuk sementara tahap ini, karena kemarin itu 5 miliar tapi ada sebagian ini pengadaan alat peraga, jadi seluruhnya itu sekitar 5,5 miliar. Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.